saya tengok dua step lah, ataupun dua peringkat lah. Peringkat pertama adalah menyatukan CSO, NGO dan pejuang untuk duduk dan berbincang. Itu peringkat pertama. Setelah ada konsensus, ada kefahaman apakah yang perlu dibawa ke meja rundingan, barulah the next step, step kedua untuk membawa isu tu ke meja rundingan. Oleh kerana roadmap telah ada, saya yakin bahawa CSO, NGO semua memahami dan mengetahui. Bagus, selama 10 tahun proses damai ini berjalan, tidak ada satu keputusan yang telah dicapai.